Nah ini dia sebelum diperbaiki, mati, mati total. Sudah dicolokan, tidak menyala, mati total. Setelah diperbaiki, ini dia, hidup kembali, alhamdulillah. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sini saya mendapatkan sebuah magicom yang mati total. Kita akan tes terlebih dahulu. Nah, mati. Tidak ada lampu yang menyala, indikator pun tidak ada ya. Nah, saya pencet pun tidak ada. Ini mati total ya, tidak ada nyala lampu. Kita cek dalamannya juga ada hangat atau tidak, tidak ada. Jadi untuk apa dicek? Karena takutnya memang lampunya sudah putus. Tapi ternyata tidak ya, tidak ada hangat. Setelah kita pencet-pencet tadi dan kita pegang tidak ada hawa hangat, artinya memang tidak ada arus masuk ke dalam. Kita langsung bongkar saja untuk baut-bautnya ya, teman-teman. Kita congkel saja di bagian baut tadi yang kita lepas. Kita lepas congkel, maka ya kita putar. Kita bongkar seperti ini, nanti akan terlepas sendiri. Nah, di dalam ini ada sebuah fuse ya, ataupun pengaman. Ini ya, putus. Kita coba bongkar terlebih dahulu, kita akan cek. Kita akan belah saja untuk mikanya. Kita buka bautnya terlebih dahulu. Namun kebiasaannya untuk magicom ini, untuk penanda nasi ini memang sangat sulit untuk dilepas ya. Jadi untuk kali ini saya tidak akan melepas bautnya, saya akan langsung cek saja. Nah, karena kalau saya paksa khawatir patah, saya belah saja untuk asolasi kertasnya ataupun kainnya ya, kita buka saja seperti ini. Setelah dibuka, kita cek dulu menggunakan multitester apakah terkonek atau tidak. Nah, ternyata tidak ya, emang benar putus ini untuk fuse-nya. Jadi langsung saja kita sambungkan saja. Namun di sini ada caranya, yaitu kita jangan nyambung itu, jangan terlalu banyak kabel ataupun dilangsungin ya. Kita pakai helai saja, 3 helai ataupun 4 helai ya. 3 helai boleh kabelnya. Kita pilih yang tembaga ya untuk kabelnya. Nah, saya sudah siapkan nih kabelnya, kabel dari serabut ya. Tembaga ya, serabut. Jadi kita siapkan saja, kita ambil 3 aja, 3 helai boleh, 3 helai. Jadi kita ambil 3 helai saja. Nah, setelah kita siapkan, kita langsung pasangkan saja. Kita jumper untuk fuse-nya. Langsung kalau satu ini biasanya tidak kuat ya. Kalau satu helai itu tidak kuat. Jadi kita pasang 3, kita dari sini, terus kita jumper nanti ke bawah. Langsung kita jumper saja ya. Nah, seperti ini. Dari atas kita jumper aja, ya, boleh dari bawah dulu, boleh dari atas dulu, bebas teman-teman maunya di mana. Kemudian setelah terpasang, jangan kita rapikan dulu, kita coba saja langsung konekkan dulu untuk arus listriknya, kita langsungkan. Nah, ternyata sudah masuk ya, setelah kita tes masukkan listriknya. Kita coba sekali lagi. Nyala ya. Setelah semua dipastikan normal, maka kita akan bungkus ya dengan rapi. Kita menggunakan daripada pengaman bawaannya, yaitu isolasi kertas atau isolasi kain ya, yang putih. Kita bungkus ulang kembali karena kali tidak kita potong, tapi kita belah tadi karena bau tidak dapat dibuka. Setelah rapi ya, benar-benar rapi ya, tidak ada kabel yang terkelupas. Kita tutup kembali saja. Kita perhatikan daripada kenop lubang baut luar yang tadi ya, yang kita bongkar itu, kita perhatikan harus benar-benar tepat yang tadi, biar mudah, biar presisi. Setelah itu kita pasang semua baut, harus rapi ya, biar kuat lagi, enak lagi. Nah, seperti ini kita tes kembali. Nah ini dia sudah bisa guys.
Emang ini lampu bawahnya mati ya, jadi tidak ada lampu bawah, makanya tadi cek dulu sebelum saya eksekusi, ternyata emang tidak ada panas, jadi bukan lampu yang mati, emang harusnya putus. Oke, itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bantu like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.